sedikit dibandingkan yang aku dengar di negara kita ini. Seperti itu gitu. Jadi selama kita menghargai perbedaan itu, harusnya sih kita bisa apa ya, beradaptasi dan bisa smooth apa namanya, gabung sama lingkungan Jerman sendiri gitu. Oke, jadi Jerman itu terjamin aman ya, Her. Bahkan lebih aman di Indonesia bahkan ya, Her. Karena seperti video tadi itu yang make it in Germany, kalau Jerman is diversity gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau ke Jerman gitu, karena terjamin sekali keamanannya, bahkan lebih aman dari Indonesia gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Kimi Elvina. Miss, apa saja persiapan yang perlu dilakukan sebelum apply beasiswa di Jerman? Dan apa saja tips agar bisa lulus saat wawancara untuk memperoleh beasiswa perguruan tinggi di Jerman? Mungkin Frau Yulita bisa bantu jawab. Siap, Royan. Saya akan menjawab pertanyaannya Kimi Elvina ya. Ini ya. Ya, betul. Ya, persiapan yang perlu dilakukan. Gak ada persiapan yang serius yang harus dilakukan. Kita harus serius mendalami bahasa dulu saja ya, adik-adik. Jadi bahasa harus kita perdalam. Di mana kita perdalam bahasa? Di Indonesia tentunya. Jadi modalnya satu, bahasa. Tanpa bahasa yang kuat, kita tidak akan lancar menjalani kuliah atau sekolah di Jerman. Karena begini, setelah kita lancar bahasanya pun, nanti akan ada penyetaraan di Jerman. Di sekolah, di universitas di Jerman. Itu berapa lama? Itu biasanya 1 tahun. Hanya diberikan kesempatan 2 kali untuk bisa lulus student college. Nah, apa sih, Bu Miss, apa sih student college itu? Student college itu sekolah penyetaraan bahasa sebelum adik-adik ini apa namanya bisa sekolah normal, layaknya siswa, mahasiswa di Jerman gitu. Jadi belum dibilang, kamu belum mahasiswa, student college-nya belum lulus gitu. Nah, itu belum. Jadi ketika anak menuju Jerman, justru harus banyak berdoa supaya anak ini bisa menjalani student college di Jerman. Student college ini susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Dibilang susah-susah gampang, aduh, anak bilangnya, wah ini gampang, ternyata susah gitu. Jadi harus serius aja dijalani pada saat student college, setiap hari harus masuk, kemudian diikuti bahasanya. Kan beda ya bahasa di Indonesia dengan bahasa di sana kan native speaker ya, jadi harus dibiasakan gitu. Mungkin level B1 di sana, di Jerman, level B1 di sini, di Jerman mungkin bisa A2 gitu. Jadi kita jangan berbangga dulu, maksudnya dengan kita punya kapasitas bahasa Jerman yang bagus, ketika kita masuk student college, kita meremehkan, kita bisa saja tidak lulus gitu. Kita harus serius di bahasanya dulu. Begitu kita berangkat untuk sekolah, itu belum langsung kita bisa sekolah di universitasnya. Universitas harus wajib mengikuti student college dulu atau penyetaraan bahasa di tahun pertama. Dikasih mungkin kesempatan, aturan sekarang mungkin dikasih kesempatan 2 kali ya. Kalau dulu sih sekali ya, mungkin sekarang 2 kali. Nanti kita bisa tanya sama Herr Alwin. Seperti itu. Jadi persiapannya hanya bahasa, bahasa, dan bahasa. So, kalau kita sudah serius dalam bahasa kita bisa menerima bahasa kita, bisa memformalisikan di tempat kuliah gitu, di umum sosial kita bisa berbahasa Jerman dengan baik. Insya Allah kita akan lulus student college dan kita akan menjadi mahasiswa di Jerman. Itu harus dipersiapkan ya, ini Elvina dan adik-adik yang lain. Mungkin Herawi bisa ditambahkan. Cocok udah Mbak Ita. Mantap, ya. Memang yang diperlukan adalah memang bahasa gitu. Kenapa Jerman itu mau ngasih gratis gitu, kurang lebih karena effort kita sudah belajar bahasanya itu dihargailah sama mereka gitu. Jadi kalau kita cari yang bahasa Inggris ada nggak? Ada, S1 bahasa Inggris pun ada, tapi bayar, tapi biasanya swasta, tapi sangat sedikit sekali peluang untuk kuliahnya itu gitu. Ada yang negeri juga tapi sedikit dan biasanya bukan di kota-kota besar seperti itu. Nah, ya. Karena bahasanya itu. Bahasanya ya. Iya. Itu persiapan utama apply beasiswa itu justru bukan dari dokumen-dokumennya ya, melainkan dari bahasanya justru yang paling penting gitu, yang harus disiapkan. Nah,
teman-teman dari Unity School beruntung banget nih bisa ikut webinar kali ini. Jadi kan tahu lebih awal gitu, bisa mempersiapkan sedini mungkin untuk bisa ke Jerman, yaitu dengan cara mempersiapkan bahasa sebaik mungkin gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Herr dan Frau. Pertanyaan berikutnya dari Lovenia Alanza bertanya, Miss, bagaimana dengan perubahan bahasanya? Apakah akan ada kelas khusus untuk mempelajari bahasanya dan bagaimana agar cepat menguasai bahasanya? Nah, cocok banget nih dari bahasan kita sebelumnya. Mungkin Herr Alwin atau Frau Yulita boleh dijawab. Gimana? Herr Alwin mau menjawab dulu atau saya, Herr Alwin? Monggo, monggo Mbak Ita. Ya. Jadi bahasa itu memang penting ya. Kalau mempersiapkan di awal itu kita harus kursus bahasa dulu gitu. Kursus bahasa di lembaga bahasa pilihan kita di Indonesia. Ada banyak, bisa di search gitu. Tapi lembaga kami di PT GIP Indonesia atau German Indonesia Profesional, insya Allah terpercaya karena kami sudah juga punya di cabang Jerman, di Berlin ya. Kotanya di Berlin. Kemudian kita punya dua cabang. Di sana juga sudah GmbH, GmbH itu PT, jadi kita sudah punya di Jakarta, di Bekasi, dan di Berlin. Jadi kalau misalnya ada apa-apa di sana, kita juga bisa kontak kantor kita di sana, gitu. Nah, lembaga bahasanya itu biasanya memberikan apa namanya waktu untuk bisa belajar di lembaga bahasanya itu sekitar 6-8 bulan, tapi lazimnya 6 bulan, gitu. Ada juga yang pas setengah bulan dia mengejar apa namanya setiap hari lah dia bisa kursus gitu, tapi biasanya kalau siswa-siswi biasanya seminggu cuma 2-3 kali. Jadi rata-rata 6 bulan dia menyelesaikan B1-nya, kemudian dia apply sekolah di universitas. Tentunya kita bantu, bisa sendiri, bisa juga dengan lembaga kita. Kalau dengan bedanya dengan lembaga kita, kita berikan workshop bagaimana dia bisa mencari sekolah, bagaimana dia bisa mencari apartemen di sana sampai amannya lah, sampai aman kita bisa berikan workshop itu sehingga siswa-siswa tersebut tidak gagap di begitu sampai di Jerman, sudah tahu apa yang dia lakukan gitu. Begitu jawaban saya, Herr Alwin bisa ditambah? Ya, mungkin kalau misalkan khusus untuk studi ya, tadi benar pertanyaannya apakah ada kelas khusus? Benar, memang ada kelas khusus, kelas intensif maksudnya di sini ya. Jadi selepas SMA nanti, intensif itu tadi yang disebutin Mbak Ita, 6-8 bulan. Mungkin kalau hanya untuk persiapan bahasanya aja, itu 6 bulan cukup. Tapi nanti setelah itu kita ada kelas khusus lagi, ini untuk masuk, ujian masuk ke dalam student college yang tadi udah diulang-ulang sama Mbak Ita, itu student college kita ada persiapan kelas khusus di situ selama 3 bulan gitu. Jadi kita punya success rate yang sangat tinggi untuk mempersiapkan anak-anak untuk lolos dari ujian itu gitu. Ini persis mungkin bayangan enggak kayak UMPTN atau SBM hal semacam itulah. Atau UN, nah kayak gitu kita buat kelas khusus karena kita udah berulang kali melakukan hal itu, kita udah tahu polanya, kita pelajarin polanya dan itulah yang kita sampaikan selama 2-3 bulan itu ke siswa-siswa kita, seperti itu. Lanjut, Ryan. Oke, baik, Ken. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Feral Jevon, apakah nilai yang di atas rata-rata bisa masuk ke sekolah ternama dan bisa menjadi batu loncatan untuk edukasi di Jerman? Mungkin maksudnya seleksi dari student college ke universitas itu bagaimana ya? Apakah dari nilai atau dari bahasa, apa aja seleksinya mungkin seperti itu. Silakan Herr Alwin. Ya, kalau untuk itu hanya nilai, sebetulnya hanya nilai UAN kita, nilai UN yang kita udah nggak punya sekarang, nilai UAS, itu yang akan di-convert sebagai modal awal kita. Lalu yang berikutnya adalah sertifikasi bahasa, yaitu B1. Nah, yang terakhir adalah nilai akhir dari student college itu. Jadi ada tiga part di situ. Bahasa kita udah punya, terus yang kedua nilai dari Indonesia, yang terakhir adalah nilai akhir dari student college itu ditambahin, itu akan menjadi nilai masuk universitas dan udah nggak ada tes lagi. Kita hanya pure melamar, hanya dokumen aja, nanti dari situ akan diseleksi kita dapat yang mana gitu. Jadi kita bisa ngelamar sebanyak mungkin dan dapat sebanyak mungkin
nanti tinggal kita pilih kita mau ambil yang mana. Dulu aku berapa tahun yang lalu ya, sekitar 12 tahun yang lalu mungkin ya, aku ngelamar 8, dapatnya 7, 1 ditolak. Gitu. Jadi dari 7 itu aku pilih mana ya, tang ting tung, ya udah aku ambil Berlin akhirnya, kayak gitu. Oke, jadi gitu ya, Farel Jevon jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Cynthia Dewi Kusuma Wijaya. Frau, apakah bekerja sama dengan Goethe Institute untuk belajar bahasa? Silakan Frau Yulita bisa dijawab. Ya, sejauh ini kita bekerja sama dengan Goethe Institute untuk mendapatkan sertifikat yang dibutuhkan oleh pemerintah Jerman sebagai syarat masuk universitas atau bekerja di Jerman. Jadi kita punya kerjasama dengan Goethe Institute. Nah, hampir semua lembaga di Indonesia punya, tapi beberapa memang ada yang nggak punya. Tapi kami punya, begitu. Harus ada kerjasama dengan Goethe Institute. Oke, berarti KIP ini ada kerjasamanya dengan Goethe juga ya, Frau. Mungkin kembali ke bukunya yang tadi nih, buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan isi bukunya, kira-kira bisa diceritain nggak sih apa aja nih isi bukunya gitu? Ada informasi apa aja di dalam buku tersebut gitu? Kalau saya ceritain nanti nggak cukup satu hari ya, Royan. Buku ini dibantu menceritakan biasa selintas Jerman di bab satunya. Di bab satunya selintas Jerman. Kemudian yang bab duanya menceritakan sekolah di Jerman dari kindergarten atau kita bisa bilang kita, Willkommensschule, SD, Grundschule, sekolah menengah, sekolah internasional sampai pendidikan tinggi ada di sana. Kemudian bab tiganya kita menceritakan bagaimana bisa tinggal di Jerman itu. Jadi ada beberapa pengalaman teman-teman juga yang menceritakan beberapa ini true story. Saya masukkan ke dalam buku, ada empat orang di sini dan mereka menceritakan kisah sejarahnya bagaimana dia bisa sampai ke Jerman, sampai menetap di Jerman, sampai punya usaha di Jerman. Mulai dari dia yang kuliah sampai dia punya usaha seperti itu. Mbak empatnya berwisata ke Eropa Barat. Itu dia kasih tahu, buku ini menceritakan berapa sih kita butuh kalau kita jalan-jalan berwisata ke Eropa Barat. Nah, di sini ada. Nah, ini true story juga. Jadi, saya dan teman-teman juga jalan-jalan di sana dan saya tuangkan ke dalam buku ini. Kemudian, di bab 5, ada apa di Berlin? Kenapa di Berlin? Ya, simpel saja. Karena saya dan rekan penulis saya, Herr Alwin, memang tinggal di Berlin. Jadi, kita kasih tahu nih tempat-tempat hangout yang enak, simpel ringkas tapi sangat lengkap gitu ya, Frau. Ada mulai dari studi, tinggal di sana, jalan gimana cara jalan-jalan di sana, semuanya ada dalam satu buku gitu ya, Frau. Oke, mungkin untuk kembali ke bahasa tadi nih, hal utama untuk studi Jerman kan tadi bahasanya ya. Nah, mungkin ada tips dan trik nggak dari Frau Yulita atau Herr Alwin nih supaya kita bisa lebih mudah belajar bahasa Jerman gitu, lebih apa ya, atau enggak pengalaman Frau Yulita dan Herr Alwin menggunakan bahasa Jerman di sana bagaimana gitu dengan orang-orang Jerman gitu. Ya, saya dulu ya, Herr Alwin ya. Kalau saya karena di sana ikut suami dan jagain anak-anak, sebenarnya bahasa yang saya butuhkan, jadi tergantung nih. Kalau dari sisi saya, bahasa yang saya butuhkan hanya bahasa keseharian saja, misalnya, gitu. Dan adik-adik ya. Jadi saya, karena tujuan saya bukan kuliah, jadi yang saya butuhkan hanya basicnya saja, gitu. Untuk bisa beradaptasi dengan warga Jerman dan bisa paling tidak saya bisa belanja bahasa Jerman, saya bisa ke sekolah komunikasi dengan bahasa Jerman guru-gurunya, gitu. Itu dulu yang saya pada saat saya menginjak di Jerman seperti itu. Nah, untuk adik-adik, tips dari saya, mungkin nanti ada dari Herr Alwin, belajar bahasa tidak mengenal usia. Jadi bisa dari SD, SMP, SMA, bahkan ibu-ibu 40-50 tahun saya punya kelas untuk mereka itu, mereka semangat luar biasa belajar bahasa. Karena bahasa itu tidak mengenal usia. Jadi,
terima, maksudnya kita harus belajar sedini mungkin gitu. Jadi kenapa saya buka SMP dan SMA? Karena ini benar-benar waktu yang tepat untuk bisa belajar bahasa gitu. Nanti akan Royan akan infokan juga kan mengenai kelas bahasanya gitu. Nah, saya mau memperkenalkan bagaimana sih bahasa Jerman itu susahnya kayak apa sih? Nah, yang saya berikan nanti, yang kami berikan nanti bahasa untuk setiap sesi itu berbeda-beda. Jadi bukan tingkatan levelnya yang kita berikan untuk di kelas bahasa trial nanti. Per sesinya kita belajar bagaimana menulis, bagaimana berhitung, bagaimana kita menyebut, memperkenalan dengan orang, sesi kedua, dan tiga sampai sesi keempat. Gitu. Paling tidak, oh bahasa Jerman seperti ini. Wah, kayaknya saya cocok banget nih, saya kepengen banget belajar bahasanya. Harus dicoba. Coba dulu, betul nggak Erwin? Kalau nggak mencoba, kita tidak akan pernah tahu kemampuan bahasa kita. Dan setiap orang punya kemampuan bahasa, benar-benar dari bakatnya tuh ada kemampuan bahasanya. Cuma memang harus digali bahasanya seberapa dia bisa memberikan bakatnya gitu dalam bahasa Jerman atau bahasa-bahasa yang lain. Itu dari saya, Erwin. Dari Erwin bisa menjawab? Iya. Yeah. Kalau dari aku, sama sebetulnya kayak kita belajar bahasa yang lain ya. Setiap bahasa itu punya uniqueness tersendiri gitu. Mungkin kalau di Indonesia relatif gampang karena nggak ada tempus di sana, nggak ada konjugasi di sana. Tapi di Jerman pun ada uniqueness-uniqueness tersendiri yang dengan itu kita bisa lebih mudah menghafal, lebih mudah mengerti. Dan itu akan sangat baik kalau misalkan kita pelajari dia dengan apa? Dengan serius memang, seperti kita belajar matematika, seperti kita belajar bahasa Inggris gitu. Jadi nggak bisa disambi hanya misalkan satu minggu satu kali dan kita mau 6 bulan pinter gitu langsung bisa ngobrol cak-cis-cus kayak Vicky Naki gitu, itu nggak bisa kayaknya deh. Kayaknya nggak bisa kecuali si anak itu memang punya bakat bahasa yang sangat-sangat-sangat tinggi sekali gitu. Tapi kalau misalkan rakyat biasa nih, kayak aku nih kemampuannya biasa-biasa aja, aku intensif, waktu itu 4 bulan, dapat aku lolos yang namanya B1, itu intermediate level di bahasa Jerman, seperti itu. Gitu. Jadi sangat cukup waktunya kalau misalkan kita baru memulai dia selesai SMA. Tapi kalau misalnya dicicil dari sekarang, itu akan sangat baik sekali, karena nanti waktu pengulangan itu, akan lebih maksimal, akan lebih optimal. Seperti itu mungkin ya. Oke, berarti yang pertama itu kita harus tahu dulu nih tujuan kita belajar bahasa itu untuk apa ya. Apakah untuk liburan, atau untuk belajar, atau untuk bekerja, seperti itu. Setelah kita tahu tujuan kita juga harus menyesuaikan nih dengan kemampuan kita. Kita sesuainya mulai dari mana dulu, apakah dari A1 atau langsung A2, seperti itu ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Alicia Tesha Isabel. Selama mencari perguruan tinggi, pasti kita banyak lamar nih ke banyak perguruan tinggi. Nah, cara kita tahu perguruan tinggi mana nih yang tepat untuk kita itu bagaimana? Mungkin Frau Yulita atau Herr Alwin bisa memberikan tips dan triksnya. Silakan Herr Alwin. Ya, kalau dari hanya webinar 2 jam seperti ini, memang akan sulit nih mengetahui kita nih pasnya kuliahnya di mana, jurusannya apa. Tapi minimal ini jadi pintu pembuka. Nanti kalau misalkan mau diskusi lebih lanjut, apa sih yang dipelajari di arsitek? Saya mau masin teknik mesin nih di Jerman seperti apa sih, atau ekonomi di Jerman gimana sih? Nah, itu akan menjadi memberikan insight-insight yang baru lagi dan memperkaya point of view kita terhadap rencana studi kita ke depannya seperti apa gitu. Jadi nanti nggak cuma dengar dari aku, nggak cuma dengar dari Frau Yulita, bisa dengar dari yang lain-lain juga sama kawan-kawan kita di Jerman langsung. Dari situ kita akan semakin bisa memutuskan kita akan kuliah di mana, jurusan apa, dan lain-lainnya. Seperti itu. Gitu. Jadi nggak selesai di sekarang. Nanti kita bisa, misalkan di tempat kami, di KIP itu, nanti kita bisa mempelajari lewat foto karakter gitu. Jadi karakternya nanti kita bisa pelajari, oh si anak ini sukanya nih belajarnya waktu malam, si anak ini sukanya berpikirnya tuh taktis,
agak serampangan gitu, tapi sebenarnya dia mikir ke sana gitu. Dia nggak pernah mau nulis, nggak pernah mau nyatet, kalau disuruh nyatet stres dia. Nah yang kayak gitu-gitu akan menjadi pertimbangan khusus dia nanti path-nya itu di mana gitu. Misalkan nggak suka nyatet ya berarti jangan ambil jurusan yang mencaratkan dia harus banyak nyatet, punya tulisan tangan yang bagus dan banyak gitu. Yang kayak gitu-gitu nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Tapi kalau sekarang masih punya cukup banyak waktu, coba aja tes dulu belajar bahasa Jerman, suka apa enggak, terus abis itu bahasa Jerman susah atau enggak, nanti sambil ngobrol sama orang tuanya, mungkin enggak sih untuk kuliah di Jerman? Tunggu. Oke, terima kasih Rawin atas jawabannya. Lanjut nih, masih ada yang bertanya dari Annabel Aldian. Apakah ada ketentuan khusus untuk umur seperti minimal dan maksimal masuk ke salah satu jenjang edukasi di Jerman nih? Mungkin seperti Ausbildung atau SMA gitu, di sana ada ketentuan umurnya enggak gitu? Ya, saya jawab Herawin ya, izin. Monggo, Maita. Royan, saya mau jawab dulu dari Priscilia Putri Mulia ya, ketinggalan nih sepertinya nih. Ini selain bahasa, apalagi yang harus kita persiapkan? Pertanyaannya. Nah, jawabannya bahasa sudah pasti kita persiapkan. Kedua, mental ya. Jadi mental harus kuat. Kenapa? Ketika kita ada di negara orang, kita jauh dari orang tua, apa yang kita persiapkan selain bahasa? Itu mental. Karena kenyataannya pada saat saya di Berlin, pada saat saya di sana, banyak mahasiswa-mahasiswa mengeluh pada saya. Kenapa ya saya belum lulus TOEFL? Kenapa ya saya belum lulus ini sekolah? Harusnya saya ujian tanggal sekian, tapi saya... Karena satu, mereka tidak fokus. Gitu. Nah, satu, bahasa. Kedua, mental. Ketiga, harus fokus. Gitu. Salah arah, salah bergaul, bisa juga itu bisa memperlambat kelulusan di Jerman. Gitu. Salah bergaul terutama. Kemudian, maaf ya, ketika kita udah menginjak usia 17 tahun, pasti kan ada masalah-masalah pribadi yang orang tua kita tidak tahu. Seperti kita jauh dari pacar, maaf ya, mungkin. Atau kita jauh dari orang tua, nggak bisa. Itu bisa jadi kendala juga. Makanya, di nomor 2 tadi saya bilang mental. Ketika mental kita sudah bisa atasi, kemudian kita fokus sekolahnya, itu insya Allah, rencana kita akan tercapai semua dalam waktu berapa tahun kita bisa lulus gitu. Tapi kalau mental kita belum siap, kita tidak fokus, lebih baik nggak usah berangkat gitu. Jangan berangkat untuk coba-coba ya sekolah di luar negeri. Karena mentalnya harus kuat. Ketika kita salah bergaul akan hancur semua. Pada saat kita salah rencana gitu ya, nggak sepertinya kita maunya main terus gitu kan, main game. Ada tuh mahasiswa yang begitu ya Herawin ya. Jadi ada yang main game terus gitu, setiap minggu belajarnya itu bisa dihitung pakai jam. Biasanya kan mahasiswa-mahasiswa mainnya ke perpustakaan, belajar silent gitu ya. Ini mereka main game gitu. Ada perkumpulan sepertinya. Jangan sampai kita ke arah itu gitu. Mungkin mereka punya banyak waktu usia untuk bisa lulus. Mungkin mereka punya banyak waktu dana atau uang untuk bisa orang tuanya membiayai. Tapi prinsip kita itu kalau kita fokus, kita akan menyimpan banyak dana yang harusnya untuk sekian tahun, jadi kita sudah lulus gitu. Nah, itu yang kedua, mental. Jadi kita udah siap nih. Kalau kita lulus cepat, kita pasti akan bisa langsung bekerja nih. Itu kan sudah punya semangat tinggi juga gitu. Jadi di tiga tadi, bahasa, mental, dan kita harus fokus. Itu jawaban saya. Kemudian jawabannya untuk Annabel Aldian, apakah ketentuan khusus untuk umur seperti minimal dan maksimal masuk ke salah satu syarat untuk mendapatkan studi dan edukasi di Jerman, Miss? Dan masalah bahasa, jika kursus bahasa di sana, itu kan meng-apply universitas. Nah, itu nanti waktu kursus berbarengan dengan studi kita di sana. Untuk menyelesaikan kursus terlebih dahulu, baru studi. Gitu. Saya sebenarnya jawabannya, pertanyaannya panjang, tapi intinya satu. Berapa sih usianya untuk masuk universitas ini? Ya udah pasti setelah lulus SMA. Kan begitu untuk apply universitas di Jerman. Nah, beda hal dengan kapasitas usia untuk bekerja. Itu kapasitas usia untuk bekerja di perusahaan di Jerman itu maksimum di 28 tahun.
Jadi kalau adik-adik di sini punya rencana, aduh saya mau kerja dulu, ah saya mau kerja dulu jadi karyawan di Jerman. Ini beda dengan TKI ya, adik-adik ya. Beda dengan TKI, ini karyawan di Jerman. Jadi bisa meratakan semua fasilitasnya seperti karyawan Jerman. Tetapi harus magang dulu. Jadi magang dulu di sana 3 tahun di perusahaan-perusahaan di Jerman yang kita rekomendasikan, kemudian cocok dengan background-nya adik-adik. Wah, saya kayaknya senang nih di sini nih, Frau Yulita, Herr Alwin, saya mau kerja di sini. Kita kan punya kerja sama juga kan. Nah, oke. Okay. Berarti fokus bahasanya, kemudian pada saat nanti penerimaan pegawai di Jerman biasanya itu dimulai-mulai bulan Maret, Agustus gitu ya. Mereka bisa biasanya buka tuh untuk penerimaan calon pegawai dari Indonesia gitu. Nah, ketika nanti adik-adik sudah lulus B1, enak kan? Udah ada lowongan dari perusahaan Jerman, tinggal berangkat gitu kan, tinggal urus visa-visa dan lain-lain gitu. Nah, itu kita membantunya di situ, membantu. Namanya Ausbildung. Ausbildung itu bekerja di Jerman dengan magang dulu ya, 3 tahun gitu di sana. Nanti setelah 3, magang dibayar ya adik-adik ya. Seperti Herawi tadi bilang, di tahun pertama magang dibayar. Di tahun kedua ada kenaikan gaji magang. Di tahun ketiga ada kenaikan gaji walaupun sedikit magang. Di tahun keempat sudah kondisi bagus, semua bagus, perusahaan mengkontrak adik-adik sebagai karyawan Jerman di mana akan mendapatkan fasilitas-fasilitas sama dengan karyawan di Jerman gitu. Maksimum 28 tahun. Itu jawaban dari saya. Mungkin Herawin mau menambahkan? Sudah cocok Mbak Ita, kalau batasan umur sih biasanya kalau yang kuliah itu ya, ya umurnya 18 tahun. Bukan kuliahnya sebenarnya menentukan, tapi batasan kedewasaan kita secara umum di dunia kan 18 tahun. Dengan itu kita bisa berangkat sendiri ke Eropa, ke Jerman khususnya. Nah, kalau misalkan di bawah 18 tahun, perlu ada surat keterangan khusus. Misalkan 17 tahun ya, hampir 18 tahun itu bisa diwakili oleh surat keterangan khusus. Tapi kalau misalkan di sini ada siapa nih? Shira, ada Edgar Paris, ini mau berangkat besok, aku mau lanjut SMP-nya di Jerman, bisa apa enggak? Agak susah kalau misalkan orang tuanya enggak ikut. Kalau orang tuanya lagi mau kerja juga di sana, nah mau pindah ke Jerman itu memungkinkan. Tapi kalau misalkan ekstra SMP ke sana itu mereka sangat sangat menjaga gitu hubungan orang tua sama si anak supaya nggak keputus cuma hanya gara-gara sekolah karena dia masih di bawah umur seperti itu. Monggo selanjutnya. Oh iya, boleh silakan Herawin sedikit. Ya. Ya silakan. Adik-adik, Frau Yulita mau infokan. Tadi kan, biayanya 1 tahun lumayan ya gitu. Tetapi kita juga pemerintah Jerman ada kelenggangan juga, jadi ada aturan juga. Misalnya adik-adik di sini punya tante, punya om, punya saudara, punya yang menjamin adik-adik lah di sana gitu. Nah, pemerintah Jerman bisa tuh meminta surat dari keluarga adik-adik bahwa akan menjamin adik-adik pada saat di sana. Itu bisa bebas biaya untuk jaminannya yang 10.445. Berarti ini artinya sekolah benar-benar gratis gitu kan. Nah, hanya ditanggung oleh keluarga yang ada di sana. Ada, karena siswa kami juga begitu. Dia punya tante di Bonn. Kemudian dia minta tolong Frau Yulita sama Herr Alwin untuk bisa carikan universitas di Bonn atau deket-deket situlah gitu, yang bisa naik kereta berapa 1 jam gitu kan. Nah, itu ya mereka bisa mengatur bagaimana ke pemerintah Jerman untuk tidak memberikan uang yang jaminan itu yang 10.445. Jadi benar-benar free, cuma biaya per semesternya aja 350 euro adik-adik. Ini kan luar biasa banget ya kalau dilihat ya, seperti itu yang Frau Yulita mau bilang sekarang tadi, lupa menyampaikan. Jadi bisa jaminan itu dihilangkan apabila ada wali yang menjamin adik-adik pada saat kuliah di sana. Nah, itu harus disampaikan ke orang tua. Oh, ternyata biaya masih bisa diperkecil kalau kita bisa punya saudara di sana yang menjamin gitu. Dengan syarat-syarat yang diminta pemerintah ya, seperti slip gajinya walinya dan lain-lain sebagainya. Begitu ya, Herawin ya. Cocok, Meda. Lanjut, Royan. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Michelle Rivera.
apa bedanya sekolah di Jerman dengan sekolah lain di Eropa? Contohnya ada London yang mempunyai Harvard dan Oxford University. Apakah ada keuntungan lebih untuk bersekolah di Jerman dibanding sekolah lain? Ya, mungkin aku jawab duluan ya Mbak Ita ya. Tadi clue-nya udah kita tahu di awal, bedanya yang nomor satu adalah tuition fee-nya. Monggo boleh dicek, tuition fee Harvard sama Oxford itu berapa kalau misalkan melamar bukan sebagai penerima beasiswa. Ya. Even penerima beasiswa, misalkan ada tuh artis siapa ya namanya yang dapat apa namanya beasiswa di Stanford atau Oxford. Nah, dia hanya nerima apa namanya dia bilang dia saya bayar sendiri kok living cost saya, tapi tuition fee-nya dibayarin sama LPDP atau Badan Beasiswanya Indonesia lah, kurang lebih seperti itu, beasiswa pendidikan. Nah, itu beasiswanya aja setahuku antara 15 sampai 25 ribu satu tahunnya. Nah, itu salah satu perbedaan yang paling mencolok. Dan itu bukan rupiah ya, itu kalau nggak euro ya pound sterling. Lalu yang kedua, kualitas. Kualitas universitas di Jerman itu merata. Kalau di Amerika, aku yakin banget enggak gitu. Jadi Harvard dan kampus lain di sekitaran Harvard atau jarak sekian puluh kilometer dari Harvard punya beda kelas yang cukup ekstrim. Begitu juga di Inggris. Kalau di Jerman relatif sama, mirip-mirip. Gitu. Mungkin itu dua perbedaan menurut kacamataku ya. Monggo Mbak Ita kalau yang mau tambahin. Cocok Herawin, cukup dari saya. Dari Herawin cukup. Ya. Oke, sepertinya ada lagi Roya. Lagi yang bertanya nih, Froyulita dan Heralwin. Selanjutnya mungkin kita langsung ke sesi. Oh, ini ada lagi dari Kimi Alvina. Miss, berapa biaya hidup rata-rata mahasiswa di Jerman mungkin ya? Berapa biaya hidup rata-rata mahasiswa? Seperti yang tadi Frau Yulita sama Hera Awin bicarakan di depan, bahwa ketika pemerintah mengatur bahwa satu tahun itu 10.445 harus dijamin siswa setiap bulannya sekian, tinggal dibagi 12 saja. Berarti apa? Berarti dengan 800 euro per bulan, itu cukup sudah biaya dormitory atau apartemen yang sharing ya. Gitu. Tapi kalau adik cek Mbak Ita. Terputus ya Ryan ya? Ya sepertinya terputus Ryan. Ya, aku cover aja. Tadi udah disampaikan per bulannya itu 800 euroan ya. Pas 800-850 euro berdasarkan hukum Jerman. Nah, tapi kalau misalkan di bawah itu, misalkan aku cuma punyanya 500 nih atau bulan ini, aduh cuma dikirimnya 500 euro. Selama itu cukup untuk hidup kita, no problem. Dan untuk biaya hidup itu kita bisa kerja sambil kuliah. Misalkan aku nih dari awal datang sampai lulus enggak pernah ditransfer sama ibuku. Gitu, sampai aku lulus S2 gitu. Jadi aku harus kerja di weekend atau waktu holiday. Seperti itu. Oke. Aku juga mau info ini buat teman-teman yang belum isi presensi bisa langsung mengisi ya, ada di link di kolom chat di bawah. Untuk teman-teman yang ikut webinar kali ini, kita juga nawarin free class nih, free trial class buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Jerman, yang pengen tahu gimana sih bahasa Jerman itu gitu. Free trial class selama 4 kali. Nah, ini dia yang ditunjukin, yang sedang di share screen. Nanti teman-teman akan belajar bahasa Jerman mulai dari nol. Untuk narahubungnya bisa dihubungi di bawah atau enggak langsung ke Frau Yulita.
Baik, mengingat waktu yang semakin menipis, sudah tidak ada yang bertanya juga. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Sebelumnya aku mau tanya nih, di sini ada yang udah bisa bahasa Jerman belum? Ayo, resen, dapat hadiah loh dari Mas Royan. Ya, akan ada hadiah menarik nih buat teman-teman yang mau mengasah bahasa Jermannya nih bareng aku, gampang aja kok. Ayo, siapa yang berani? Mungkin ada Angelina. Halo Angelina. Halo. Halo, aku boleh tanya-tanya nih ya? Iya, boleh, boleh. Oke, pertanyaan pertama. Wie alt bist du? Also ich bin gerade 15 Jahre alt und in der 9. Klasse. Also und was ist dein Hobby? Meine Hobbys sind Schreiben und Lesen und eigentlich mag ich auch Schwimmen, aber wegen Covid bin ich schon lange nicht mehr schwimmen gegangen. Wow, sehr cool. Und wo wohnst du jetzt, Angelina? Also ich lebe gerade mit meiner Mutter, meinem Vater und meiner Schwester in Indonesien. Also, wow, keren, keren banget ya. Tepuk tangan dulu dong buat Angelina nih, udah mau berani mempraktekkan bahasa Jermannya. Ayo teman-teman yang lain, ada lagi yang mau coba bahasa Jermannya? Buat hadiah apa Mas Royan? Hadiahnya apa ke adik-adik? Kita dapat, kita ada voucher nih senilai 100.000, voucher GoPay. Ayo tunjuk tangan yang bisa bahasa Jerman. Tanyanya jangan susah-susah ya Mas Royan ya. Tenang, gampang kok. Kayak tadi kan Angelina aja bisa. Oke, nggak ada ya kayaknya ya Mas Royan ya. Kalau gitu, Frau Yulita yang mau tanya nih ke adik-adik, dapat hadiah tapi jawabannya ya, nanti bisa menjawab. Gimana Mas Royan? Ada yang mau testimoni lagi nggak? Ayo, ada yang mau lagi nggak? Nanti dapat hadiah loh kayak Angelina. Sepertinya nggak ada nih, Frau. Kelas trial dulu Mas Royan ya, kita kelas trial dulu, biar adik-adik bisa belajar dulu, nanti kita bisa buka webinar lagi, mereka baru bisa bicara lancar nanti ya Mas Royan. Sekarang Frau Yulita boleh satu pertanyaan dari Frau Yulita, mungkin nanti Herr Alwin juga mau akan memberikan pertanyaan juga, satu pertanyaan juga, yang bisa menjawab dapat apa tadi Mas Royan, voucher juga ya? Voucher juga ya, 100.000 ya, 100.000 juga ya. Oke. Pertanyaan dari Frau Yulita, tadi kan sempat dijelaskan sama Herr Alwin, ada yang bertanya juga ya, syarat nilai masuk ke universitas itu ada tiga tadi, ada tiga yang disebutkan Herr Alwin. Apa sih syarat nilai masuk ke universitas di Jerman? Ada tiga tadi. Ada yang bisa jawab? Raise hand, langsung ke Mas Royan ya. Yuk, dijawab. Ada yang bisa menjawab? Oke, Frau Yulita kasih bocoran ya. Nomor satu, nilai masuk universitas itu adalah bahasa. Ada lagi yang kedua dan ketiga. Yuk, udah Frau Yulita kasih clue. Ayo, ayo. Lumayan loh, 100.000 buat beli apa tuh Mas Royan? Chat time ya? Iya, bisa beli chat time. Bisa. Banyak banget 100.000. Ayo siapa yang bisa jawab? Nanti dapat voucher Mas Royan. Okay. Siapa nih? Oke, okay. Hitung sampai 5 Mas Royan. Kalau enggak, saya Yulita ganti pertanyaan lain. Frau Awin, siapkan satu pertanyaan ya, Frau. Jangan susah-susah ya. Siap. Yep.
Kita hitung ya Mas Rian. Udah ada raise hand? Di saya belum ada yang raise hand nih. Masuk universitas itu apa aja sih? Ada tiga tadi ya. Nomor satu bahasa, nomor dua, dan nomor tiga yang belum kejawab. Lima. Empat. Nah, ada yang menjawab tuh Mas Rian, bisa? Dari Acer, Fidarin, Pratama Umbarani. Ada raise hand, boleh? Oke. Kedua itu adalah mental dan ketiga itu adalah fokus. Gimana Proyota, apakah benar jawabannya? Oke. Kedua mental, ketiga fokus. Itu sebenarnya jawabannya betul dari pertanyaan Proyulita yang sebelum, bukan pertanyaan, penjelasan Proyulita yang sebelumnya. Itu apa saja sih yang dipersiapkan untuk masuk universitas, bukan nilai masuk. Nah, kalau nilai masuk itu satu bahasa, yang kedua nilai dia di Indonesia saat dia belajar bahasanya, kemudian nilai akhir pada saat student collect di Jerman. Nah, itu tiga jawabannya. Tapi nggak apa-apa, ini yang jawab Aisar Fibren Pratama, karena sudah partisipasi, sudah mikir tadi ya jawabannya apa, jadi dapat voucher juga nih. Baik kan, Proyulita Mahera Alwin kan? Dicatat ya, Mas Royan ya. Aisar Fibren Pratama. Jadi jawabannya Proyulita betul kan ya? Yang tadi dijawab oleh adik Aisar Fibren Pratama ini, persiapan untuk kuliah di Jerman. Itu tadi satu yang disebutkan tadi ada tiga. Kemudian kalau yang ditanya sama Frau Yulita, nilai masuk universitas. Jadi beda pertanyaan. Jawabannya bahasa, nilai pada saat di Indonesia, dan nilai akhir pada saat di student college di Jerman. Dicatat ya. Siapa tahu besok mau masuk ke Universitas Jerman ya, ISR ya. Gitu. Herawin, boleh? Ya. Satu pertanyaan ya, ini cepet-cepetan kalau ini pertanyaannya nggak susah, tapi harus cepat, oke? Siapa yang di sini mau kuliah di Jerman dan belajar bahasa Jerman? Resen. Siapa nih? Priscilia Putri, resen. Priscilia Putri, resen yang pertama ya, Mas Royan ya? Iya. Oke, Priscilia Putri nanti dapat voucher Rp100.000 dari Proyulita dan Herawin. Oke, ada lagi Mas Ryan untuk susunan acaranya? Mungkin tadi ya. Yang pertanyaan terbaik sudah ya, ada dua orang pertanyaan terbaik, kita saring ya. Siap, Bro. Ya, mendapatkan berapa? Voucher berapa kalau yang untuk pertanyaan Mas Ryan? Dan masing-masing dapat Rp50.000 ya vouchernya. Oke, jadi tadi yang bertanya ada Lovenia, ada Kimi Elvina, ada Cynthia Dewi Kusuma Wijaya, ada Farel Jen, Alicia Tessa Isabel, Annabel Aldia, Nisa Rivera, nanti akan diundi pertanyaan terbaik, dua akan mendapatkan voucher masing-masing Rp50.000 akan ditransfer ke rekening orang tua. Begitu, nanti kita hubungi melalui Miss Wisha ya. Atau bagian sekolah ya, adminnya nanti. Terima kasih. Ya. Oke, untuk sesi berikutnya adalah sesi foto bersama. Untuk teman-teman yang belum menyalakan kameranya, boleh nyalain kameranya. Kita foto bareng ya. Ayo dinyalain dulu kameranya. Oke. Kakak operator sudah siap? Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Slide berikutnya. 3, 2, 1. Oke. Oke. Baiklah, sebelum saya tutup acaranya, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Herr Alwin Parahita selaku pemateri hal ini, juga Frau Yulita Wibowo, terima kasih atas pemaparan materinya dan diskusinya. Saya selaku moderator
Memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auf Wiedersehen. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Terima kasih semuanya. Thank you, Mbak Ita. Terima kasih. Ini di school. Terima kasih, Miss Wisha, adik-adik semua, Mas Royan. Semoga bermanfaat ya semua yang kami sampaikan di sini. Ya, terima kasih, Frau Yulita, Herr Alwin, dan Herr Royan. Terima kasih banyak. Pemaparannya menarik sekali. Pasti anak-anak tertarik untuk sekolah di Jerman dan belajar bahasa Jerman. Tadi banyak yang nanya. Terima kasih banyak. Saya juga tertarik. Jadi, siapa tahu guru-guru bisa ikut kelas bahasanya juga. Bisa. Ini di khususnya untuk Unity memang. Nanti mungkin sama SMA-nya juga ya, Miss Wisha. Nanti ya nanti kita mulai bulan November, tanggalnya saya kontak ya. Nanti linknya saya kasih Miss Wisha juga semua. Nanti adik-adik lagi punya waktu di weekend, nanti kita acarakan, diagendakan di hari Sabtu atau Minggu, jamnya jam 10 sampai jam 11.30 ya adik-adik ya. Jadi di lock waktu itu selama 4 minggu, mulai di November, tanggalnya kita akan infokan nanti. Belajar bahasa Jerman sedini mungkin. Mungkin bakat akan menentukan masa depan adik-adik. Itu dari saya. Yeah. So guys, nanti akan ada free German class. Jadi stay tune. Kimi itu kayaknya sudah tertarik. Jadi so Kimi number one. Oke. Okay. Frau, saya mau tanya dong Frau tadi. Kebagian nanya. Saya juga ikut tertarik nih sama Herr Alwin. Saya mau nanya nih. Kalau major. Sorry. By the way, guys. Sekarang actually sudah beres, jadi kalau mau leave Zoom-nya, feel free to leave Zoom. Boleh istirahat, nanti masih ada jam pelajaran terakhir ya, jangan lupa. Belum selesai ya jam sekolahnya, guys. I'll see you guys later on. Have a nice day. Bye. Have a nice day, adik-adik. Oke. Frau, tadi saya mau nanya ini, kalau di sana itu major favorite-nya apa ya? Apakah engineering atau economics atau apa yang biasanya Indonesian suka banyak sana? Silakan Herr Alwin. Actually sebetulnya banyak yang suka tuh kalau kesana Jerman itu pasti teknik engineering gitu. Tapi ternyata anak-anak kita yang di sana itu banyak ambil economics juga di sana, yaitu economics, bisnis, ekonomi, lalu informatik. Paling keren sih menurutku sebenarnya kalau boleh menyarankan ya, itu informatik. Keren di sana informatik, startup-nya naik banget, dan mereka kasih banyak banget kemudahan untuk kita yang mau bikin startup di sana. Gitu. Jadi kita baru lulus, kita langsung mau bikin perusahaan di Jerman sana, dikasih banyak banget kemudahan, dan aku udah coba itu sih, aku udah coba apa memasuki dunia itu, bikin usaha di sana, dan and it works. Oh, oke. Okay. Kalau soalnya kan sekarang lagi online kayak gini, jadi apa-apa teknologi-teknologi gitu. Kalau di sana teknologi kali ya? Iya, iya. Jadi di sana juga mirip-mirip sih. Mereka juga pastinya kaget ya dengan pandemi kayak gini. Tapi so far sih mereka udah mulai tatap muka juga. Aku dengar-dengar nih, minggu-minggu ini udah mulai tatap muka lagi. Tapi untuk praktek udah mulai dari 6 bulan lalu, udah bergantian gitu untuk labor. Praktek dan macamnya gitu. Okay. Tapi majornya sih memang engineering di sana terkenal banget. Dan ini efek Habibi efek ini tak terhapuskan sampai 100-200 tahun ke depan gitu. Itu dari situ sih mungkin kesan engineeringnya itu nggak lepas. Kalau misalkan anak kita ke sana harus ambil apa namanya teknik penerbangan dan segala macam, karena yang Habibi sih sebetulnya bukan salahnya dia, tapi Habibi efek. Iya. Terus kalau kotanya itu yang paling populer itu Berlin ya, atau ada lain kayak Köln? Ya kalau itu susah buat dijawab ya, karena tadi itu karena kita merata apa namanya pendidikannya itu merata, dan ada beberapa kota yang ada beberapa jurusan yang hanya ada di kota itu. Misalkan untuk kosmetik Lemgo, the only one Lemgo. Kotanya kecil, tapi kalau mau belajar kosmetik yang paling top satu Jerman ada di sana gitu, karena memang cuma dia. Atau misalkan lebih spesifik lagi yang lain dong, jangan kosmetik, apa ya, bir teknik atau wine teknik, gimana cara bikin wine yang lagi Oktoberfest gitu. Lagi ya sekarang. Iya, yang kayak gitu-gitu Jerman punya tuh dia yang sangat sangat spesifik, jadi kita nggak bisa langsung generalisir. Dan masing-masing kota punya kekhasan sendiri. Misalkan Aachen, kota mahasiswa memang, jadi bangunan kampusnya itu ribuan.
Jadi ada rumah-rumah kecil itu sebetulnya adalah bagian dari kampus, part of university, tempat prakteknya, kantor apa, kantor ini, kantor itu, yang kayak gitu-gitu. Jadi asik sih untuk dieksplor si Jerman ini, menarik. Nah, kita juga ada itu tuh, ada nanti mungkin Mbak Ita bisa cerita di next time ya ke Miss Wisha gitu. Kita pada program studi banding ke sana. Jadi sebelum anak-anak milih gitu, udah dikasih ada gambaran gitu. Ada gambaran Jerman seperti ini. Nah, perpustakaan Jerman tuh kayak gini loh gitu. Nah, itu akan lebih real gitu. Jadi memutuskannya akan berubah, akan bergerak. Oh, saya suka ini, saya suka itu. Kayak gitu. Tapi jangan major, ya benar tadi Herawin bilang. Tapi kalau untuk gaji tertinggi di Jerman itu kedokteran loh, Miss Fischer. Oh ya. Cuman kalau misalnya kedokteran, saya concernnya kalau ambil degree di luar, nanti kalau dia mau balik ke sini, kesetaraannya kan mungkin agak ada kendala, mungkin seperti itu ya, Mem ya? Ya, ada kendala kesetaraannya. Mungkin gitu. kalau dia akan stay di sana, fine. Tapi misalnya dia untuk plan buat pulang. Iya, betul. Tapi paling famous kedokteran ya, memang di sana ya? Ya itu karena kan siswa-siswa pasti berpikirnya kalau dia punya bakat di kedokteran, terus kemudian dia tahu gaji paling tinggi, pasti dia maunya kedokteran gitu. Dan ada beberapa teman kita juga yang udah buka praktek di sana gitu. Banyak orang Indonesia juga. Oke. Oh, menarik sekali. Keren. kalau buat S2-nya bisa ya, Mem? Atau S3 gitu? Ya, menarik juga S2 dan S3 di sana sama kok. Untuk apa namanya, nggak ada tuition fee di sana dan lebih banyak peluang untuk dapat beasiswa seperti dari LPDP atau DAAD, itu ada beasiswa untuk living cost-nya juga. Gitu. Jadi menarik. Worth it untuk diperjuangkan. Kami sudah tertarik. Ini kebetulan ada Miss Ani, Herr sama Frau. Ini Miss Ani juga guru tadi, dia punya anak cowok, dia udah berencana, anak saya nanti kayaknya. Padahal anaknya masih SD ya, Miss? Itu makanya ini, futuristik. Long term planning. Ini. Well planned. Oke, baik. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Frau Yulita, Herr Alwin, Herr Royan. Sama-sama. Terima kasih banyak, pasti anak-anak terbuka sekali wawasannya. Jadi nggak di sini-sini aja, di Bekasi-Bekasi aja. Di luar sana. Besar sekali. Terima kasih banyak. Nanti, ya, Mem. Begitu kelas Rayo, nanti Miss Yusya akan melihat hasilnya mereka. Lumayan. Mungkin kalau kita lihat ya, Herr Alwin, untuk trial ini biayanya lumayan ya kalau bayar. Cuman kita, ya karena saya juga ada putri di sana, jadi ya saya bisa buka kelas trialnya ini. Jadi bisa mencoba dulu nih untuk putra-putrinya. Untuk gurunya juga boleh ya, Miss Yusya. Nanti kita kontakkan ya. Ya, Mem. Oke. Ya, oke lah. Terima kasih banyak. Mungkin cukup dulu, Mem. Ini anak-anak masih ada beberapa. Albert? Terima kasih lah, Miss Isha, Miss Ani. Terima kasih banyak. Informasi-informasi ya. Albert, ikut kelas Jerman ya, Bert, ya, supaya bisa ke Jerman. Ikut ya. Nanti nggak apa-apa kok, ikut aja. Nggak mengenal usia, ini untuk level-level yang umum gitu, jadi setiap sesi umum bisa diikutin mulai dari SMP sih, bisa sampai usia maksimum tidak terbatas gitu. Nanti saya juga infoin ke SMA, jadi mereka juga tahu gambaran. Jadi mereka bisa ikut. Ini udah level berapa nih ikut? Gimana, Mam? Angelina anak saya mau ikut juga kan kelas trial. Udah ya, kelas B berapa dia? Jangan ini ya, diam aja ya kalau udah tahu. Iya, saya juga kaget. Saya baru dengar ini, Mem. Baru dengar tadi Angie ngomong German. Biasanya kan English aja. Englishnya lancar. Oh, Germannya. Tapi ya kalau stay di sana kan mau nggak mau ya, tiap hari kepake, jadi pasti lancar. Nggak aktif lah, pasti. Nah, gitu ya. Oke. Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Royan, boleh nanti di end saja langsung. Fotonya kita share ya, Miss Lisa. Fotonya kita share ya. Oh iya, boleh nanti di share di WhatsApp aja. Tunjukkan ke teman-teman juga, ke adik-adik, ke orang tua. Iya, baik. Oke. Okay.
Tami, Miss Wisha, adik-adik semua. Semua ya. Ya. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Sampai ketemu di kelas Rahel online. Mari.